Terkait kabar dugaan bunuh diri ini masih dalam penyidikan, kita bisa belum memastikan. Jadi masih dalam penyidikan untuk pihak yang berwajib di Polres. Penyakit yang diderita saat ini Bapak, beliau darah tinggi dan pernah kejadian beberapa kali stroke ringan dan pernah dirawat di rumah sakit. Terkait bunuh diri masih dalam penyidikan, kita belum berani memastikan karena masih dalam penyidikan. Dia sini.